Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa menyisihkan meluangkan waktu untuk mengikuti kajian kitab fikih Safinatun Najah. Dan alhamdulillah sekarang memasuki fasal yang mewajibkan untuk mandi. Insyaallah Al-Fakir langsung bacakan dan mohon maaf apabila dari segi baca kitabnya, logatnya, i'rabnya, penjelasannya kurang baik, kurang bagus. Mohon maaf yang seluas-luasnya, yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun utawi iki iku siji pasal. Mujibatul gusli utawi piro-piro kang wajibaken adus sitatun iku nenem. Ilajul hasyafati fil faraji siji ngamanjingaken hasafah ing dalem faraji. Wa khurujul mani lan metu mani wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan wiladah wal mautu lan mati. Jadi pasal ini menerangkan tentang yang diwajibkan mandi kepada manusia. Itu ada 6. Karena pada dasarnya manusia itu tidak wajib mandi, terkecuali yang 6 ini. Pertama, masuknya hasafah, ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji wanita. Ujungnya saja sudah wajib mandi, apalagi semuanya. Bagaimana kalau tidak keluar air mani, tetap kalau sudah masuk hasafahnya wajib mandi. Bahkan di kitab yang lain, di kitab Riyadul Badi'ah dijelaskan, walaupun bukan ke parji wanita, maaf, ke lubang binatang sekalipun itu wajib mandi. Wajib mandi, walaupun itu haram. Ya. Ataupun maaf, pia dubur, walaupun haram, dosa besar, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, diceritakan, dijelaskan dalam fikih, tetap wajib mandi. Jadi bukan kemaluan perempuan saja, binatang pun, ataupun lewat belakang, wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua, wa khurujul mani. Lan metu cai mani, keluarnya air mani. Keluar air mani itu ada dua. Ada memang karena berhubungan badan keluarnya wajib mandi. Ada yang tidak dengan hubungan badan, tapi dengan hayalan ya, atau dengan mimpi dia keluar air mani. Maka walaupun tidak berhubungan badan, tapi keluar air mani karena mimpi atau karena hayalan, ya, itu tetap diwajibkan untuk mandi. Yang ketiga, yaitu wal haidu lan haid. Ya. Jadi ketika perempuan sesudah haid, sesudah bersih, maka diwajibkan untuk mandi. Bisa ada batasnya perempuan, bisa 2 minggu atau bisa 21 hari bisa. Masa selesainya maka diwajibkan untuk mandi. Nah apabila ya, selain darah haid itu keluar darah dari kemaluan perempuan, kemaluan wanita,
itu disebutnya darah istihadhah, darah penyakit, maka dibolehkan untuk beribadah, dibolehkan untuk sholat. Nah, kalau semasa haid nggak boleh, haram melakukan ibadah, khususnya sholat lima waktu, baca Quran dan lain sebagainya. Sebelum dia bersih, sebelum dia mandi. Tapi kalau darah selain darah haid, ya, yaitu darah istihadhah, darah penyakit, maka itu tetap melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wan nifasu, lan nifas, darah nifas, darah setelah melahirkan. Biasanya 40 hari, ada yang nyampe 60 hari ya darah nifas. Maka sesudah darah nifas selesai masanya, maka diwajibkan mandi. Nifas itu darah setelah melahirkan. Dan terus wiladah, darah itu darah ketika proses melahirkan. Kalau nipas darah sesudah melahirkan, kalau wiladah darah yaitu sebelum melahirkan. Nah, bahkan keluarnya ketika proses melahirkan, itu wiladah. Ya, maka wajib mandi. Dan yang terakhir, wal mautu, mati. Jadi orang mati itu wajib dimandikan. Kalau diwudukan itu sunnah. Kalau wudu sunnah, tapi kalau dipandikan itu wajib bagi mayit, bagi orang yang meninggal. Inilah 6 kewajiban bagi kita untuk mandi. Sekali lagi, makhluk hidup manusia, manusia itu tidak wajib mandi kecuali yang 6 perkara ini, yaitu yang pertama, masuknya hasafah ke dalam parji, yang kedua keluarnya air mani, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima darah wiladah, yang keenam yaitu mati. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat al-fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Ya, maaf sekali lagi. Al-Fakir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.